Dan ini dia RC yang akan kita bongkar. Nah, sebelum itu saya mau terangkan sedikit tentang RC ini. Jadi ini bawaan adalah dari seri B yang kemudian saya ganti body di WLTOYS seri A. Kemudian beberapa part yang sudah saya ganti adalah pelek. Nah, ini pelek ini saya gunakan 3D print. Dari depan dan belakang saya buat berbeda. Buat teman-teman yang suka atau juga bermain 3D printing, di web banyak, di Thingiverse banyak sekali. Baik, langsung saja kita bongkar supaya tahu dalamnya, karena ini masih standar. Yang saya ganti hanya di bagian ESC dan juga yang pasti saya sudah ganti remote menggunakan radio link ya. Radio link. Oke, ini nah yang akan saya ganti adalah ini gear ini. Nah, gear itu dan juga gear spurnya. Jadi karena kemarin plastik masih harus diganti. Oke, itu saja. Nah, baik, kita bongkar. Yang saya butuhkan untuk bongkar, yang pertama obeng kecil. Kemudian beberapa kunci L untuk membongkar di shock breakernya. Kemudian gear yang tadi sudah saya dapatkan dari pesan melalui online shop. Baik, langsung saya bongkar.
Hati-hati. Pakai remote.